Kamu ingat dahulu PRU yang lalu, dia bilang Filipin mau ambil Sabah, jadi ada peperangan gunung di Tenduoh. Datanglah jet pergi Tenduoh, di bomnya sana kelapa sawit orang. Habis sangus kelapa sawit orang, habis rumah orang, kuyak menguyak ditimbak. Ini kenyataan. Habis itu disuruh kereta kebal masuk pergi kampung-kampung, suruh berperang sama ayam. Siapa kawan dia berperang? Tidak ada. Ayam sama anjing di kampung kawan dia berperang. Apabila habis pilihan raya, sudah tidak ada pula peperangan itu. Tetapi saya ingat, saya wakil rakyat Lahadatu tahun 1986 dalam Parti Bersatu Sabah. Kawasan itu daripada Lahadatu Tungku sampai di Tanjung Lebian dan Tenduoh. Saya kalau melawat ke Tungku, saya ikut itu PX dari Lahadatu pergi di Tanjung Lebian, pergi dengan. Kadangkala malam, tidak ada juga kita jumpa Lanun dan Filipin yang mau merampas Sabah ini. Kadangkala itu pukul 2, pukul 3 pagi naik kereta daripada Tungku. Jalan teruk lagi waktu itu. Hutan, gravel jalan dia. Tidak ada juga kita jumpa orang yang membawa senjata, mau berperang, ataupun daripada pihak Filipin yang mau merampas Sabah ini, tidak ada. Tetapi apabila ketika itu kununnya UMNO akan kalah pada PKR, terus ada perang di Tenduoh. Banyak orang mati disebabkan sendiwara itu. Sendiwara bohong membunuh orang.